Bantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Pembangunan rumah transit bangsa Johor RTBJ antara fokus kerajaan negeri buat warganya, khususnya golongan muda. Sebanyak 1,000 unit RTBJ disasarkan siap dalam tempoh 5 tahun. Ikuti laporan wartawan Atika Makta. Inisiatif ni bagus dan menarik. Bagus, saya rasa untuk anak muda ini. Projek diilhamkan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi ini menawarkan konsep sewa dan simpan. Di Kluang, pembangunan fasa 1 melibatkan 92 unit rumah dijangka siap menjelang Mac tahun depan. Sehingga kini hampir 40% telah siap. Kita tawarkan kepada mereka yang layak ni, mereka akan membayar sewa 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Misalnya kita sewa RM550 saja. 30% daripada bulanan bayar RM550 kita simpan. Kalau 5 tahun sekitar dalam RM11,000. Dan duit yang kita simpan tu RM7,000 dan RM11,000 untuk 5 tahun kita pulangkan pada dia untuk dia dijadikan deposit pada rumah. Itu asasnya lah. Jadi kita sebenarnya membantu orang-orang muda ni sewa, simpan dan akhirnya memiliki rumah. Melihat kepada keberhasilan RTBJ, Kerajaan Persekutuan sedia meneliti perluasan pelaksanaan konsep tersebut ke negeri-negeri lain. Sebenarnya kita di Johor memang banyak bekerjasama dengan SUKT perumahan negeri-negeri lain. Cabaran dia agak besar sikit pasal kita perlukan sokongan daripada pemaju untuk bina rumah yang harga RM100,000 ke bawah. Kita di Johor ni bersedialah untuk berkongsi apa yang konsep RTBJ ni, rumah transit bangsa Johor untuk golongan muda yang baru berkahwin, baru nak memulakan hidup mereka. Golongan muda ni golongan yang baru nak hidup dan tak banyak sangat pendapatan. Jadi saya rasa rumah transit ni baguslah, salah satu inisiatif daripada kerajaan yang bagi membantu golongan-golongan seperti kami ini mencari rumah. Meringankan beban bagi anak muda ini. Pastinya kami anak muda ambil peluang. So jadinya bukan senang nak jadi dapat peluang ini, miliki. Secara keseluruhan, sebanyak 538 unit rumah RTBJ dibangunkan menerusi fasa 1 di 5 kawasan sekitar Johor dengan peruntukan RM22.9 juta. Ringgit. Dengan kaedah permohonan ditambah baik, projek RTBJ dijangka memberi impak dan manfaat besar kepada ramai golongan muda. Atika Makhtar, RTM.